Kitab Tawarikh yang pertama, pasal 25. Kelompok penyanyi. Daud bersama para komandan tentaranya memilih anak Asaf, yaitu Heman dan Yedutun, untuk melakukan pekerjaan khusus. Mereka bernubuat dengan memakai kecapi, harpa, dan canang. Berikut ini ialah daftar para petugas dengan cara itu. Dari keluarga Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Raja Daud memilih Asaf untuk bernubuat, dan Asaf memimpin anak-anaknya. Dari keluarga Yedutun adalah Gedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Matica. Semuanya 6 orang. Yedutun memimpin mereka. Yedutun memakai kecapi untuk bernubuat, bersyukur, dan memuji Tuhan. Anak Heman yang melayani ialah Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahaziot. Mereka semuanya anak Heman. Heman adalah pelihat Daud. Allah telah menjanjikan kepada Heman untuk membuat kedudukannya menjadi kokoh. Allah menjanjikan untuk membuat Heman kuat. Jadi, Heman mempunyai banyak anak. 14 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Heman memimpin anak-anaknya dalam nyanyian di dalam bait Tuhan. Mereka memakai canang, harpa, dan kecapi. Begitulah cara mereka melayani di bait Allah. Jumlah seluruhnya 288 orang bersama keluarga mereka yang telah dilatih untuk terampil dalam menyanyi memuliakan Tuhan. Mereka melakukan undi untuk menentukan tugas masing-masing. Setiap orang diperlakukan sama, baik tua maupun muda, baik guru maupun murid. Undi pertama, dipilih 12 orang dari anak dan keluarga Asaf. Undi kedua, dipilih 12 orang dari anak dan keluarga Gedalia. Undi ketiga, dipilih 12 orang dari anak dan keluarga Zakur. Undi keempat, dipilih 12 orang dari anak dan keluarga Yizri. Undi kelima, dipilih 12 orang dari anak dan keluarga Netanya. Undi keenam, dipilih 12 orang dari anak dan keluarga Bukia. Undi ketujuh, dipilih 12 orang dari anak dan keluarga Yesarela. Undi kedelapan, dipilih 12 orang dari anak dan keluarga Yesaya. Undi ke-9, dipilih 12 orang dari anak dan keluarga Matanya. Undi ke-10, dipilih 12 orang dari anak dan keluarga Simei. Undi ke-11, dipilih 12 orang dari anak dan keluarga Azarel. Undi ke-12, dipilih 12 orang dari anak dan keluarga Hasabia. Undi ke-13, dipilih 12 orang dari anak dan keluarga Subael. Undi ke-14, dipilih 12 orang dari anak dan keluarga Matica. Undi ke-15, dipilih 12 orang dari anak dan keluarga Yeremot. Undi ke-16, dipilih 12 orang dari anak dan keluarga Hananya. Undi ke-17, dipilih 12 orang dari anak dan keluarga Yosbekasa. Undi ke-18, dipilih 12 orang dari anak dan keluarga Hanani. Undi ke-19, dipilih 12 orang dari anak dan keluarga Maloti. Undi ke-20, dipilih 12 orang dari anak dan keluarga Eliata. Undi ke-21, dipilih 12 orang dari anak dan keluarga Hotir. Undi ke-22, dipilih 12 orang dari anak dan keluarga Gidalti.
Undi ke-23 dipilih 12 orang dari anak dan keluarga Mahasiot. Undi ke-24 dipilih 12 orang dari anak dan keluarga Romamti Ezer.